Penting sekali ialah Anda mesti install Install perisian atau pembahasan pengetahuan Python Oke, okay, nanti juga akan post dalam Whatsapp group nanti Siapa yang belum ada lagi Ataupun boleh download dari internet Oke, okay, untuk pembelajaran kali ini Kita akan sambung ke 3.1.2 Perbezaan antara pemboleh ubah dan pemarah Oke, okay, pemboleh ubah dan pemarah Oke, okay, untuk, okay, untuk pembelajaran minggu ini Kita akan belajar apa maksud pemboleh ubah Oke, okay, pemboleh ubah, tepat ini juga akan tunjukkan uh, coding lingkas cara menggunakan pemboleh ubah. Oke, okay, sebenarnya pemboleh ubah ini, dia sebenarnya adalah storage, ingatan, uh, bahan yang kita simpan, uh, bah, apa ini, uh, tempat okay, simpanan, bahan yang kita nak gunakan dalam bahasa pengantar Oke, okay, storage ingatan, storage ingatan, oke. Okay. Dalam komputer yang digunakan oleh atau cara Oke, okay, atau cara Oke, okay, apa maksud pula Apa fungsi pula pembela ubah Dia sebenarnya adalah Digunakan Untuk mewakili sesuatu data Sesuatu data Yang perlu Digunakan Berulang kali Oke, okay, mungkin Dua kali, tiga kali oleh siapa oleh pengatur cara lah oke okay. dan digunakan oleh tok cara oke okay. ini maksudnya pemboleh ubah kemudian kita boleh gunakan data itu untuk uh, kegunaan lah oke okay. kemudian di sini pemboleh ubah di sini kita perlu bagi dia satu pengecam pengecam oke okay. pengecam sebenarnya dalam bahasa lain uh, adalah nama pemboleh ubah lah nama pemboleh ubah yang sesuai. Oke, okay, contoh yang boleh cikgu bagikan di sini contohnya uh, kalau atau cara itu nak dibangunkan untuk mengira maka pelajar. So pengecam di sini yang sesuai ini ya uh, maka makalah. Oke, okay? M A K E H maka itu maksudnya pengecam. Ataupun kalau uh, cara itu digunakan untuk nama uh, murid So nama yang sesuai di sini uh, tak perlu panjang sangat tapi dia agak berarti kita tengok kita faham. So nama yang sesuai di sini adalah nama lah. Okey, kalau ada nama pelajar, nama ibu bapa, uh, so kita boleh gunakan nama pelajar itu kita boleh L uh, PLR. ataupun kalau nama ibu bapa kita boleh guna nama dan i dan b. Oke, okay, I, B itu maksudnya rojak udara ibu bapak. So, ini maksudnya pengecam lah. Oke, okay, pengecamnya mesti yang bersesuai dengan uh, pemboleh ubah yang kita akan gunakan nanti. Tak boleh kata kita gunakan pengecam. Contohnya, kalau maka kita gunakan ganti pengecam dia adalah nama. So, itu uh, tidak sesuai lah. Bukan salah, tapi tak sesuai. Dia tak memberikan arti uh, nama arti yang uh, apa yang kita nak buat seterusnya, oke okay. okay, contoh kan di sini contoh di sini Daniel itu adalah nama, so Daniel adalah nama, so pengecam di sini yang sesuai kita letak ialah n -A -M -A. nama, nampak ni simple kan, oke okay, tapi untuk pengatur pengaturcaraan yang yang rumit contohnya game satu game Dota, so kita perlu bagilah nama-nama yang sesuai, oke okay, kalau tidak nanti jalan itu susah untuk kita bangunkan oke okay. ini okay, contoh sudah kita bagi tadi oke okay, kemudian kita sambung oke okay, kita sambung untuk Python pula oke okay, macam mana dengan dalam bahasa pengecatan Python ini okay, contoh darah contoh dalam bahasa pengetahuan pattern oke okay, ini adalah nama itu yang warna merah itu adalah pengecam pengecam bagi pembuli ubah ini, oke okay, kemudian dia istiharkan dia jenis data, oke okay, jenis data, maksudnya ini sudah kita belajar oke, okay, untuk youtube yang sebelum ini oke, okay, nilai, nilai di sini apa yang disimpan di sini oleh pembuli ubah Uh, damak, nama di sini adalah Daniel. Oke, okay, Daniel. Kemudian uh, tanda sama dengan digunakan. Oke, okay, ingat tanda sama dengan digunakan di sini. Oke, okay, untuk peringatan murid-murid nama bagi pemboleh ubah ini penting. Ini sangat penting. Nama bagi pemboleh ubah hanya bon, boleh mengandungi aksara A hingga z, sama ada huruf besar atau huruf kecil. Lah atap dan digit sifar hingga 9. Ini adalah penting lah. Oke, okay. lepas itu, ini sudah cukup terangkan tadi lah. Nama pembuluh harus menggambarkan nilai dipegang. Contoh tadi lah, kalau nama lucu kepada nama pelajar. Kalau nama ibu bapa kita letak uh, nama uh, I, I, for ibu dan B for bapa. So, ini maksudnya nama bersesuaian lah. Kalau nama pelajar, kita letak nama PLR, pelajar atau penuh, nak lah. nama pelajar pun boleh. So itu maksudnya nah. Okey, so ini penting eh. Nama bagi pemboleh ubah. Eh? Nama bagi pemboleh ubah tu bahasa lainnya pengecam dia tak boleh digunakan, tak boleh mulakan dengan nombor. Contohnya satu nama, uh, tiga nama itu salah. ini penting eh. Ini ini perlu anda ingatlah. So tidak boleh ada ruang kosong. Tidak boleh ada ruang kosong eh. ini poin yang penting. Oke, okay, so sekarang kita uh, buka perisian. Buka perisian uh, Python. So, kita coba coding ini. ya eh. nama, nama adalah pengecam yang kita bagi. Sama dengan. Daniel. Print. Saya, koma, oke. Okay, di sini nama pemohon pengencam yang kita bagi adalah NAMA. Nama dia pasti sama dengan di sini, ya. Eh? Oke, okay, tutup. Oke, okay, enter Oke, okay, nama saya. Oke, okay, kita coba pula yang satu yang error punya. Oke, okay, macam mana? Oke, okay, kalau kita tukar nama, kita tukar ke uh, nama pelajar contohnya. Oke, okay, nama pelajar. Kita letak nama pelajar contohnya uh, Ali. Okay. Print nama uh, pelajar dalam class 1A e. Oke, okay, atau 2B Oke, okay, di sini Tutup Oke, okay, di sini mesti kita letak uh, Nama pelajar Oke, okay, kalau nak copy, copy and paste saja nah, Supaya dia exactly sama pelajar oke okay, tutup, Oke, okay, kenapa warna dia lain? Oke, okay, maksudnya kita tak ada letak ni. Tak simbol ni. Oke, okay, dia akan tukar. Oke, okay, ini adalah pengecam yang kita bagi dia mesti sama. Oke, okay, masuk enter. Nah, ini dia lah. Nama pelajar dan kelas dua 2 b adalah Ali. So ini adalah contoh pemboleh ubah yang kita uh, bagi ya. Contoh pertama ialah nama, contoh kedua ialah nama pelajar. Dia mesti samalah digunakan kalau tidak bahasa pengantar calon tidak akan jumpa uh, mana satu pemboleh ubah yang kita lucu. Kalau kita coba coding ini, contoh, oke, okay. uh, contohnya kita letak yang salah punya. Nah, sini jalan nam uh, name lah. name so anda letak di sini. Oke, okay, kita coba yang salah, John. Oke, okay, kita coba tengok apa yang berlaku codingnya. Oke, okay, memang kita akan selalunya kita buat coding tak akan selalu buat betul, eh. Kita memang akan buat silap. Sometimes akan silap lah. Nama nama saya dash uh, koma uh, kita, oke okay, nama boleh balik sini ya, nam tapi kita letak sini nama contohnya nama oke, okay, tengok dia boleh cetak ke tidak nama saya eh, boleh cetak pula name nama saya Daniel, yeah, uh, oke, okay, tak boleh ya eh. Dia tak boleh cetak. Dia cetak Daniel. Kenapa keluar Daniel? Dia sebab dia cari nama di sini pembalik ubah. Ha. Sebab so, kita ada dalam coding yang sama kita letak nama. So dia tunjuk di sini nama Daniel lah. So itu uh, kita akan kita hanya cuba saja. Kalau pengecam yang kita letak itu uh, tidak sama dengan pembalik ubah yang kita gunakan. So itu saya contoh contoh-contoh penggunaan. ubah pada pembelajaran kali ini scan terima kasih